fun sih, karena memang anak gua puji Tuhannya dikategorikan sama orang-orang mengajarnya tuh di atas rata-rata, pinter banget. Dia dari dia sekarang udah bisa ngomong full sentence, udah bisa ngomong sama kamu gini udah bisa. Okay. Jadi kayak mau apa dia udah ngerti. Memang cukup pinter banget. Gue juga nggak ngerti dapat dari mana, mungkin dari ibunya, nggak mungkin dari gue. Jadi kayak karena gue sangat tidak akademik, dia sangat akademik. Anak gue doyan baca buku, anak gue doyan berhitung gitu-gitu. Jadi benar-benar doyan something yang very detail gitu anak gue. Jadi kayak dia hobinya baca buku, gue gak ngerti dapetnya. Kayak gue kayak, lu bisa hobi baca buku sih, aneh banget sih. Kayak satu hal yang paling boring dan lu paling doyan gitu. Dan anak gue gak suka mainan, aneh banget. Okay. Pernah kehilangan momen gak sih pertumbuhan anak tuh seperti apa gitu? Momen apa ini yang pas? Kemarin waktu pertama kali gue start bisnis gue ya, itu kehilangan momen gue, karena gue kehilangan momen banget. Karena waktu pertama kali gue start kerjaan gue itu, gue bisa kerja bener-bener ya 6 to 12 kali, bener-bener sampai jam 12 malam waktu start kerjaan. Sekarang udah banyak orang, udah banyak pemberdayaan orang, udah sedikit bisa dilepas.